DPD Bapera Papua Barat menghitankan 102 anak di Kabupaten Sorong sebagai wujud eksistensi organisasi membantu pemerintah menangani berbagai problematika masyarakat. Kegiatan massal dilaksanakan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Papua Barat di Kabupaten Sorong. Menjadi program kerja perdana di tahun 2022, agenda tersebut diharapkan menjadi wujud komitmen eksistensi kolaboratif organisasi dalam mendukung pemerintah, memberikan solusi terhadap berbagai problematika dan kebutuhan sosial kemasyarakatan di daerah. Kita masih berada pada pandemi COVID-19, jadi fokus tetap kita jaga. Yang berikut bahwa kita minta dukungan dua dari warga untuk kehadiran keberadaan Bapera di Papua Barat ini, khususnya pelayanan yang kita lakukan supaya ke depannya mungkin ada rezeki, ada berkat, ya, ada sumber daya lain yang kita bisa terus kolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menyentuh warga masyarakat. Mungkin dari sini lalu kita akan melaksanakan juga bukan hanya untuk di kalangan muslim, nanti kita lagi bergerak lagi di agama lain lagi seperti agama Kristen, ya, kita lihat nanti apa yang menjadi kebutuhan dari warga masyarakat kita yang beragama Kristen ini. Contoh seperti nikah massal, kalau itu menjadi kebutuhan kita akan koordinasikan. Contoh untuk GKI berarti kita harus koordinasikan dengan pihak klasis Kota Sorong untuk kita laksanakan nikah massal. Jadi terjadi sehingga semua kelompok agama ini kita sentuh semua apa yang bisa kita lakukan. Anggrini Sumbung, Jawa Amcana.